Baik, kita kembali semula dalam kategori SB250. Jadi kategori ini adalah kategori untuk jentera-jentera berkapasiti 250cc. Dan kita mendapat penyertaan dari jentera-jentera Yamaha, Kawasaki dan juga Honda. Jadi ini adalah live atau siaran secara langsung dari litar antarabangsa Go-Kart Sepang Selangor. Litar yang berkeluasan 1.247 kilometer, berkeluasan 10 meter dan mempunyai 11 selekor, iaitu 7 di sebelah kanan dan 4 di selekor di sebelah kiri. Jadi itu dia jentera 64 dari Pejal Part Racing Team. Dan kita dapat lihat di belakangnya adalah jentera nombor 15 dari B-Tech Racing, Muhammad Astrul Effendi, jentera 64 dari anak kelahiran Johor. Itu dia jentera nombor 29, Syamsul Razlan Shah, jentera Honda CBR 250. Dan ada 30 saat saja lagi untuk kita mulakan perlumbaan. Tapi terlebih dahulu kita mulakan dengan warm up lap. Ada 10 penyertaan di sini. Di tempat yang pertama, Zuhilmi Faiz, jentera 81. Di tempat kedua, Amir Izzat Rozali, jentera 98. Di tempat yang ketiga, Muhammad Zakir Nakyudin, jentera 63. Di tempat yang keempat, Nur Haikal Muhammad Fikri, jentera 93. Di tempat yang kelima, Azizul Khairi, jentera 55. Di tempat yang keenam, Syamsul Razlan Shah, jentera 29. Di tempat yang ketujuh, Daniel Johan, jentera 76. Di tempat yang kelapan, Muhammad Asrul Effendi, jentera 64. Di tempat yang kesembilan, Abdul Rashid Abdul Rahman, jentera 32. Dan di tempat yang kesepuluh, Ahmad Taufik, jentera nombor 15. Jadi lengkap sudah 10 pelumba yang akan memulakan 10 pusingan perlumbaan. Jadi sama-sama kita saksikan perlumbaan yang kelima untuk hari ini, kategori SB250. Siaran secara langsung ini dibawakan khas untuk anda dari TuneBoss ECU Malaysia, dengan organizer kita, Brab Motorsport, hashtag mesti Brab lagi. Jadi sama-sama kita saksikan perlumbaan SB250 sebanyak 10 pusingan ini. Dan didominasi oleh jentera nombor 81 sebagai lumba yang berada di kedudukan yang pertama sekarang ini. 298, ketiga 63. Lumba akan dimulakan sekarang. Dah. Itu dia. Kita dapat saksikan jentera 81 all shot yang pertama, Zulhelmi Faiz. Di tempat yang kedua, Amir Izzat. Dan diikuti dengan Zakir Nakyudin di tempat yang ketiga. Di tempat yang keempat, ternampak Syamsul Razlan Shah naik dari kedudukan yang keenam, sekarang berada di kedudukan yang keempat. Zakir Nakyudin. Ini dia Muhammad Afiq, Muhammad Taufik dari B-Tech Racing, jentera nombor 15. Ada di kedudukan yang ke-10 di belakang Muhammad Asrul Effendi. Mereka sekarang telah berada di laluan lurus untuk melengkapkan satu pusingan yang pertama. Muhammad Zuhilmi, kedua Zakir Nakyudin, dan ketiga di tempat yang kedua, Amir Izzat, ketiga Zakir Nakyudin, tempat yang keempat, Syamsul Razlan Shah. Di belakang Syamsul ada Azizul Khairi dan juga Daniel Johan. Thank you.
Masih kedudukan yang sama, tidak berubah sekarang. Hampir di lap yang kedua, Zulhelmi, Zulhelmi Faiz, Amir Izzat, Zakir Nakiuddin, Samsul Azmansyah. Di belakang Samsul ada Azizul Khairi. Nampaknya Azizul mencuba buat pintasan dari bahagian luar tapi tidak berjaya. Di belakangnya ada Haikal Fikri. Haikal Fikri berada di belakang Azizul Khairi. Jadi ada tiga orang pelumba yang sekarang ini battle untuk kedudukan tempat yang keempat. Samsul Razlan Shah, Azizul Khairi dan juga Haikal Fikri. Dan itu dia, Azizul Khairi berjaya meminta Samsul Razlan Shah. Dan Haikal juga mencuba tapi tidak berjaya. Haikal ditutup oleh Samsul Razlan Shah. Alana. Itu dia. Haikal cuba dari bahagian dalam tapi Razlan berjaya menutup kembali ruang, tidak membenarkan Haikal untuk memintasnya. Jadi Daniel Johan. Yang ke-10 Daniel Johan. Nampaknya Zakir Nakiuddin tidak dapat meneruskan perlumbaan. Adakah berlaku masalah teknikal pada jenteranya? Amir Izzat mengikuti rapat Zulhelmi Faiz. Makin lama makin rapat. Amir Izzat Rosali dari Horizon cuba mengejar Zulhelmi. Zulhelmi Faiz dari HARS, Hafiz Azmi Racing School. Itu dia, bila berada di selekoh seperti memberi kelebihan kepada Zulhelmi Faiz, tapi apabila di laluan lurus Amir Izzat kembali berada rapat di belakang Zulhelmi. Dia cantik gerakan Zulhelmi, clean dan juga sharp setiap movement yang beliau lakukan. Zulhelmi Faiz dan juga Amir Izzat Rosali di kedudukan yang ketiga sekarang. Azizul Khairi, wow, nampaknya sedikit hampir untuk terjatuh. Haikal Fikri ikuti dengan Samsul Razlan Shah. Itu dia cantik gerakan Haikal Fikri, pelumba muda yang berasal dari Perak ini. Tidak sia-sia datang dari jauh, prestasi yang memberangsangkan. Cantik gerakan Haikal tapi Razlan cuba merapati kembali Haikal. Itu dia Razlan, jentera 29 berada di belakang Haikal rapat. Sedikit kesilapan Haikal lakukan, membolehkan Razlan memintas tapi Razlan masih mencari kesempatan dan juga ruang itu. Di selekoh terakhir ini, laluan lurus, ini kelebihan kepada motosikal mempunyai dua piston banding Razlan yang menunggang jentera CBR 250. Haikal Fikri jentera 93. Haikal cuba mengejar kedudukan di tempat yang ketiga untuk memintas Azizul Khairi. Azizul sekarang berada di kedudukan yang ketiga. Agak selesa di situ kerana Haikal dan juga Samsul Razlan Shah berada di belakangnya. Tapi harus diingat, Haikal cuba mengejar. Ini Azizul Khairi, Triple A Garage, Team One for All.
tajam di antara Muhammad Azofamin Zuhilmi Faiz dan juga Amir Izzat tidak jauh, 0.893 sahaja. Hanya dibezakan sedikit saja dari Amir Izzat, masih mampu kerana kita ada dua pusingan saja lagi. Masih berpeluang Azizul Khairi dan juga Aikal Fikri ada di laluan lurus. Sekarang battle untuk kedudukan yang ketiga. Aikal makin rapat di belakang Azizul Khairi. Tapi Azizul menggunakan sepenuhnya pengalaman yang beliau miliki untuk berada sedikit jauh dari Aikal. Dia Afiq Taufik naik di kedudukan yang keenam sekarang ini. Memintas Daniel Johan. Aikal Fikri berada di belakang Azizul. Ah, ini dia. Last lap. Last battle. Usaha yang terakhir untuk menentukan kedudukan di tempat yang pertama. Amir Izzat masih tidak mengalah. Amir Izzat Rosali masih berada di belakang Zuhilmi Faiz. Amir Izzat pasti akan melakukan sesuatu. Kita mengharapkan ada aksi-aksi menarik lagi di penghujung-hujung. Sekarang masih berada di sektor yang pertama, menghampiri sektor yang kedua. Jentera 81 dan 98 masih menetap. Zuhilmi dan juga Amir Izzat. Amir Izzat tidak mengalah. Ya, itu dia Amir Izzat melakukan cubaan masuk dari bahagian dalam. Dan itu dia. Oh, Zuhilmi Faiz telah terjatuh. Dan itu dia. Amir Izzat berada di kedudukan yang pertama. Dan telah tamat sudah perlumbaan ini. Dan itu dia, Amir Izzat Rosali berjaya berada di kedudukan yang pertama. Jadi maknanya di kedudukan yang kedua adalah Azizul Khairi, manakala kedudukan yang ketiga adalah milik Aikal Fikri. Tahniah diucapkan pada semua penonton.